Pemirsa, ini adalah keluarga. Ini cewek yang sangat cuek. Masalah batuwa. Dan genit. Terlihat dari segi wajahnya itu kelihatan. Ya, dari lirikannya itu sudah terlihat, pemirsa. Ada cewek yang cuek. Ayo, Wan. Kamu pasti bisa, Wan. Terlihat wajah-wajah dari sebelah sebelah. Iya, betul. Sangat betul. Oke, Bang Cucu, gimana kabarnya? Aku alhamdulillah betul. Betul. Dua kali kesempatan. Tadi apa yang dikerjakan? Yang pertama itu saya mengerjakan interval. Wah, interval. Gimana? Sukses? Agak sukses, tapi pada garis apa pembagian apa bagian itu untuk menentukan turunan sama kenaikan. Untuk cara mengeceknya itu salah. Wah, salah. Jadi Anda mengambil kesempatan yang kedua. Ya, pada kesempatan kedua saya mendapatkan, saya melihat dikasih. Wah, apa itu? Oh, soalnya banyak sekali. Banyak sekali. Ternyata itu cukup banyak. Wah. Dibagi ada E kuadrat per siapa, terus ada M. Iya. Terus dibagi E plus 2, hasilnya 6, tentukan nilai M sama hasilnya. Wah, itu gimana cara mengerjakannya? Bisa itu. Karena dia bisa itu. Dan berhasil. Ada sedikit keraguan pada saat itu tuh. Wah, iya. Pembagiannya. Dan akhirnya cara, bisa itu. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas karyanya. Kepada Mbak Lulu. Astagfirullah. Tadi mengerjakan apa? Wajah, wajah. Terlihat. Ini termasuk. Ini saya teman kenalan di Jepang. Tempatnya itu di bawah pohon sakura, pemirsa. Namanya itu adalah Sakura Orochimaru. Tak zoom. Namanya adalah bencana ungu. Kerajaan Belambangan, pemirsa. Dan nama kerennya itu adalah Kenyataan. Untuk Mas Wahyu, gimana soalnya tadi? Mari kita cuaca kelas Pak Bang. Ini dari Cake mengatakan gimana tadi mengerjakan soal apakah sulit? Hah? Pada yang sebut, kesempatan yang pertama tadi saya mendapatkan soal yang sangat mudah, yaitu bundaran. Yaitu pertanyaannya ya, kalau nggak salah, bundaran dari G, F, bundaran G. Itu ditanya, cara mengerjakannya itu saya salah. Saya mengambil kesempatan yang kedua kalinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yes. Menunjukkan
pikiran kita.